Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara copy rumus Excel tanpa perlu geser ke bawah. Nah, di sini saya sudah menyediakan data seperti ini. Kita akan memasukkan sini rumus Excel-nya ini ya, ada rumus penjumlahan, kita gunakan sum, dan rumus rata-rata, kita gunakan average ya. Nah, kita tempatkan posisi kursor di sini. Kita bisa gunakan rumus sum ya, sama dengan sum buka kurung. Lalu kita blok datanya seperti ini, blok ke samping, lalu tutup kurung dan enter. Hasilnya sudah kita ketahui ya, seperti ini. Lalu kita klik dua kali pada sudut bawah kanan sehingga bentuk tabel plus seperti ini ya, klik dua kali. Ya, jadi data ini sudah kita temukan seperti ini ya, tanpa kita menggeser ke bawah. Nah, cara cepatnya juga, kita tempatkan posisi kursor di paling atas seperti ini. Dalam keyboard kita tekan alternatif plus sama dengan secara bersamaan. Nah, sehingga muncul rumus seperti ini ya, rumus sum, lalu enter seperti ini ya. Lalu klik dua kali pada mouse ya, di sudut bawah kanan bentuk tanda plus seperti ini, klik dua kali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ada juga cara cepatnya. Kita hapus dulu. Kita tempatkan lagi di paling atas. Lalu kita pilih di bagian tab home dan pilih di sini auto sum. Nih, klik di bagian sum. Nah, sehingga data ini langsung terbaca seperti ini, lalu kita enter. Lalu klik dua kali pada sudut bawah kanan. Nah, hasilnya sudah kita ketahui. Selanjutnya di bagian rata-rata, kita menggunakan rumus average atau average sama dengan average seperti ini. Lalu buka kurung, blok datanya seperti ini, lalu tutup kurung dan enter. Nah, sudah kita ketahui ya seperti ini. Lalu klik di sudut bawah kanan, klik dua kali. Nah, hasilnya sudah kita ketahui. Atau bisa juga kita lakukan seperti ini. Tempatkan kursor di bagian atas ini, pilih di tab home dan pilih di sini bagian auto sum dan pilih sini average ya. Nah, langsung secara otomatis ini memblok datanya seperti ini. Tapi di sini lebih ya. Ini membloknya lebih. Kita bisa gunakan secara klik seperti ini ya. Jadi yang ini tidak ikut terblok seperti ini. Lalu kita enter. Nah, sudah kita ketahui, lalu klik di sudut bawah kanan ini ya, klik dua kali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk membulatkannya, kita blok datanya seperti ini. Dan pilih di bagian tab home dan pilih di bagian number ini, group number. Dan kita pilih di bagian ini ya. Increase decimal. Untuk menambahkan ini increase decimal dan untuk mengurangi decrease decimalnya seperti ini. Untuk membulatkan. Nah, hasilnya sudah kita ketahui seperti ini ya. Mulai dari penjumlahan dan rata-rata seperti ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.